Ini kan sama ya, Pak. Seperti itu? Iya. Bunda. Ambil susu. Iya, usah salah. Salah apa? Siap awal. Wah, ini. Siap. Siap. Tunggu, siap. Siap. Mohon perhatian, apel mulai bekerja dirangkaikan dengan acara pencanangan tahun 2014 sebagai tahun peningkatan tertib dan disiplin di lingkungan pemerintah Kota Bandung segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu dipihormat sedherek Wakil Wali Kota Bandung. Anu dipihormat sedherek Sekretaris Daerah Kota Bandung. Anu dipihormat Komandan Kodim Kota Bandung. Anu dipihormat Nungawakilan Polrestabes Kota Bandung. Para asisten inspektur kepala dinas badan satuan kantor camat Miwah Lurang Sadayana, hadirin hadirat anu simkuring dipihormat. Langkung dipayun, urang sanggakeun puji sinarang syukur ka zat ilahi robbi anu parantos maparin mangpilang-pilang nikmat anu janten alatan urang tiasa patepung laung Pak Amprok Jonghok dina acara apel mitembean tugas diruntui panetepan tahun 2014 tahun ngalanjutna tertib tur disiplin di wewengkon pamarentah Kota Bandung. Kumargi ayeuna dinten Rebo wayahna pidatona ku bahasa Sunda. Mugia runtuyan acara ieu ngemutkeun deui pentingna anu kana sanes kanten panaturan anu hakekatna ngajeunan hak tur kawajiban sakumna individu di Kota Bandung. Sok sanaos kumaha bae oge kapengkuhan kana rutin-rutin katangkosan di pamarentahan tiasa janten tatapakan ngawangun birokrasi anu profesional, transparan, tur akuntabel anu mudah-mudahan oge nyoko udagan Bandung juara. Hadirin anu kusimpuring dipihormat, katartiban tur kadisiplinan mibanda harti anu kana norma hukum bo hukum dari agama bo hukum agama anu diwangun ku kasadaran diri atanapi sanes alatan di pasar penuntian. Sok sanaos kadua hal kasebat ditangkoskeun sistem nilai atanapi kabiasaan tur katangkosan anu dipisapuk balarea. Inisiatif pribadi masih diperyogikeun jalaran sifat kasebat katembong langkung di banda ajen batan di pasar pihak sanes. Nanging kangkos bae ngawangun kasadaran sapertos kitu sanes pada melang enteng jalaran priyogi proses tur waktos anu insyaallah baris karaos gampil
upami diwuh niat ikhlas tuli ibadah. Eta magina ngabudayakeun sifat-sifat tartib tur disiplin, sanes bae nanjeurkeun aturan, tapi oge ngawangun mental, anu kersa tiasa tur biasa, anu kana aturan. Kukituna, panetepan tahun 2014 tahun ngaronjak na tartib tur disiplin, sanes mungsa ukur ajakan, anu kana aturan, tapi hakikatna ngawangun mental, pengkuh kana aturan anu dumasar kana tekad nyorang tugas kalawan sosong-sosong. Kan tenang kadisiplinan PNS diatur ku Paraturan Pamarentah nomor 53 tahun 2010 ngeunaan disiplin tur kode etik PNS anu hakikatna ngajamin katertiban tur kapastian pelayanan ka masyarakat. Hadirin upacara simkuring dihormat, nanjeunkeun kadisiplinan PNS oge kedah diwuhu sistem pangajeun anu adil. Malah mandar jantan motivasi pikeun ngarapalan tugas kalayan dari atunantunkeun naon hal anu dilarang. Dumasar kana hal eta pamarentah ngalarapkeun online report nyaeta jaringan laporan kehadiran PNS di SKPD secara online anu indina jantan dasar kanggo pimpinan maparin pangajeun. Panginten eta anu tiasa disanggakeun billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemakaian rompi dilakukan di sini secara simbolis kepada perwakilan SKPD dan PPNS. Kepada perwakilan kami persilakan menepati tempat. Insya Allah hujan kerkah. Dirahadai hujanan. Jangan di biar rompi pun. Siap. Kudu juara. Amin. Salah satu terbaik. Sedap. Jadi komandan. Juara. Selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Agar pagi laporan laporan selesai. Selamat pagi. Yang kami hormati pada kesempatan yang berbahagia ini, ikut pula hadir tim dari unit reaksi cepat yang merupakan anggota dari Satpol PP Kota Bandung yang lahir nanti dengan seragam dan kendaraan khusus. Anggota ini merupakan unit reaksi cepat yang akan membantu penegakan dan peningkatan tertib serta disiplin Kota Bandung. Sama-sama pemahaman perlawanan. Siap. Siap, WRC Garda. Selamat bertugas. Siap. Bikin bangga Kota Bandung. Siap. Bisa tampil di ulang tahun. Tapi kenal potnya nggak bising kan? Atas 300, Pak. Oh, jangan kenal pot anu standar, Pak. Jadi tertib berlalu lintasnya dimunculkan. Iya. Ketika Margi di lampu merah berhenti tidak melewati. Ya, sama stiker boxer berarti. Ini sebagian besar kita saklatnya hadir tahun tadi sih. Walaulah kami tetap mau. Oke, terima kasih banyak. Ini rompi ini PP yang bikin itu semua, Pak. Tambahnya Yogi itu. Alhamdulillah ya, Pak. Namanya Yogi itu 50. Jantan baik ada teras di inspektorat atau di pasien rumah sakit. Kami saya mau memberdayakan Hansip. Supaya Hansip tidak hanya kayak sekarang, Hansip harus kualitas Pol PP. Saya udah minta dilatih polisi juga, kelas satpam lah minimal skillnya gitu.
coba berpikirin tadinya maksudnya dikasih ini juga potensinya besar ya, apalagi sekarang kan Pak Wali 60 ribu limas itu dalam rangka pam pulek kampung iya Polres Sabes ada mencanangkan satu polisi satu RW jadi ada 1.561. Alhamdulillah segini ya. Siap. Awalnya saya mau izin. Siap. Sudah kita pun sudah. Atur nuwun. Jadi kalau kurang tenaga minta bantuan. Siap. Siap. Tarut. Siap. Mak. Kapan kita? Anda. Habis Selasa ya. Selasa mau ke Tasik nanti. Orgil. Bukan orgil. Oh iya. Saya lupa pas saya udah kan ya. Itu yang kasih dulu. Saya instruksi. Oke, sekarang sana. Kita mari kartu ya. Bisa dia kan ambil tamu audit. Ya. Kita dia. Sana kan dia. Saya benar juga. Langsung ngirim dulu. Sekarang mengajar. Pak Iwan. Sampai Awali dana sosial. Saya bang ada teman-teman ada Satgas Pol. Iya, mereka luar biasa membantu. Oh, siap. Tidak mengenal lah. Oh ya. Dari dedegan lagi. Siap. Dari Guan Kamil, Wali Kota Bandung. Kang Kamil, kumada bang, sehat kan? Alhamdulillah, gerimis romantis hari ini. Hari ini gerimis romantis dan tidak menyurutkan teman-teman untuk upacaranya sampai selesai, apelnya sampai selesai. Enggak lah. Hujannya masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi. Nah, tapi kalau kita bicara soal disiplin, ini kayaknya udah nggak bisa ditoleransi lagi ya? Ya gini, saya mengamati banyak permasalahan Kota Bandung itu selain infrastruktur adalah masalah kita semua sering melanggar aturan, sederhana aja. Coba lihat pagi-pagi, banyak yang nggak pakai helm. Itu kan anak-anak pakai motor nggak pakai SIM, pakai STNK, atau motor yang tidak sabar naik trotoar. Ibu-ibu pergi ke mana sambil di jalan buang sampah sembarangan. Reklame banyak ilegal, usaha juga ada, banyak banget. Jadi dari orang menengah bawah sampai menengah atas semua melanggar aturan. Menurut saya ini bahaya besar, ini bahaya peradaban. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, Bandung ini akan jadi negeri yang sakti. Ya. Oleh karena itu harus bangkit lagi, Bandung harus sehat dan saya butuh dukungan oleh peran serta warga. Dan permintaan saya sederhana, cuma dua kata, ikuti aturan, itu aja. Jadi kita itu riwel, sibuk, heboh, merasa jadi berat karena melanggar aturan yang coba dikembalikan menjadi ikuti aturan. Oke, aturan dibuat sudah sedemikian sulit dan sudah sedemikian mahal. Sudah betul ya? Sulit, mahal, lengkap, dan seterusnya. Nah, penertiban disiplin ini ternyata dua ya. Jadi ke dalam internal Pemkot, supaya aparat pemerintah juga ke masyarakat. Di internal Pemkot sudah ada 12 pelanggaran-pelanggaran yang sekarang kita akan tertip mulai konon ada pungli gitu kan, ada calo proyek, ada macam-macam itu sedang disusun timnya, dipimpin nanti oleh Pak Sekda ya. Dan jajaran. Nah yang keluar juga sama, gitu. Masalah denda pembeli di zona merah itu sudah ada perdanya dari kapan-kapan kan. Kita hanya menegakkan sesuatu yang dulu tidak ditegakkan, simple. Untuk menegakkan sesuatu berarti harus ada pengawasan kan? Apa strateginya, apa caranya melakukan pengawasan terhadap warga masyarakat Kota Bandung yang sebanyak ini? Ya, oleh karena itu di apel pagi ini kita menguatkan dan senangnya di Kota Bandung ini polisi sama militernya kompak. Jadi kami punya hubungan sangat akrab dengan Kapolrestabes, dengan Dandimnya. Setiap kita punya kebutuhan mereka turun. Masalah patopati kan Kak, pasopati keamanan ditingkatkan. Tiap ada penertiban militer juga ikutan. Saya kira ini momentum yang baik lah ya terkait dengan masalah penertiban disiplin di Kota Bandung. Oke, apa yang diharapkan peran serta dari masyarakat atau dari warga Kota Bandung untuk juga bisa mendukung apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Bandung, rekan-rekan di apa namanya di DPRD Kota Bandung yang waktu itu cukup menggeliat di tahun 2011 untuk bikin perda ini, begitu ya, kemudian akhirnya sekarang diimplementasikan. Partisipasi seperti apa Kang Emil yang bisa disampaikan ke warga Kota Bandung? Ya, itu ikuti aturan aja lah ya. Kalau terkait dengan masalah PKL, saya ini kemana-mana beli PKL juga. Ke Solo, ke Jogja, ke Vietnam, ke Cina, kemana. Favorit saya beli di PKL karena memang enak kan. Tapi di tempat yang tertib, terkonsep.
Di sini juga sama, silahkan beli di PKL, tapi yang tidak di zona merah. Gitu. Saya hanya menegakkan zona merah itu harus clear. Sesederhana itu aja. Nah, saya harapannya warga tidak membeli, karena di mana ada supply pasti ada demand-nya kan. Ya. Di mana ada orang masih budaya membeli seenaknya, terjadi juga peluang hadirnya PKL-PKL ini. Dan PKL ini tidak langsung ditertibkan. Ya, pemirsa ya. Jadi selalu ada komunikasi. Makan malam berapa kali di pendopo, ketemu di sini berapa kali. Setelah itu baru relokasi ya. Di BIP kan. PKL BIP banyak yang sudah sukses. Kalau dia mau, kenapa yang di jalan nggak mau kan? Ya, itu masalah mentalitas juga. Kemudian ke Gede Bage, sekarang lagi disiapin di Pasar Baru banyak. Yang penting mah dagang yang bermartabat itu di pasar kan. Gitu. Setelah ditertibkan, baru jalannya dirapihkan seperti Kepatihan yang dulunya kumuh, misalkan kita rapih. Itu aja, jadi kita lihat PKL-PKL yang sukses di Gede Bage dulunya adalah PKL Tegalega. PKL sekarang yang ada di basement BIP, dagangannya sukses gitu. Jadi, kalau mau tertib, sederhana ikuti aturan, dan pemerintah ini lagi kerja keras mengembalikan Bandung yang nyaman. Oh, Bandungnya ini nyaman lagi, sekarang kita nyamankan protes. Jadi gimana bangsa ini mau maju kalau kita nggak disiplin? Kita harus menjadi bangsa yang bisa ngejar Jepang, Korea dengan kedisiplinannya. Kuncinya Jepang, Korea itu disiplin. Oke. Dan sekali lagi begini, Fajar Pemania, kalau tadi, kalau waktu itu ya, kita tahu bahwa Jumat bersepeda pakai rompinya biru. Kemudian yang bersih-bersih pakai rompinya hijau ya, tanggal ya. Terus yang ungu pasukan gorong-gorong. Hari ini di apel pagi kan juga ada secara simbolis penyerahan rompi juga. Tapi warnanya merah itu simbol apa? Saya ingin tahu itu. Ya, jadi orang Indonesia itu kompak kalau diseragamin. Ya. Jadi ya udah pakai teori seragam aja. Warna merah itu simbol dari ketegasan dan keberanian, dipakai sebagai simbol oleh gerakan dan penegak kedisiplinan. Akan banyak di tahun ini yang warna-warni akan dinilai, termasuk yang masalah sepeda ya, kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi siapa yang bersepeda silakan ambil rompi biru. Dan seterusnya, jadi merah ini simbol untuk penegak disiplin. Sudah ada di level pramuka, tapi itu lebih ke relawan ya, yang sifatnya mengajak. Tapi kalau ini mah sifatnya lebih tegas. Kalau tahun ini tahun disiplinnya pemerintah Kota Bandung dan juga warga masyarakat Kota Bandung, apa yang menjadi apa ya semacam semangatnya Kang Emil, semangatnya untuk tetap, jangan-jangan ini Januari ya, masih Januari, sebentar lagi kita masuk Februari, awal Februari tanggal 1 mulai implementasi perda itu tadi dengan pengawasan dan strateginya dari pemerintah kota. Tapi jangan-jangan untuk menjaga konsistensi ini apa yang teman-teman di pemerintahan Kota Bandung lakukan, Kang Emil, Kang Odet dan juga teman-teman SKPD yang lain? Ya, kuncinya saya melihat ya, sebagai pimpinan saya harus turun langsung. Kuncinya. Kalau saya hanya mendengar laporan, iya, kadang-kadang di realita di lapangan belum tentu sama. Ya. Jadi doakan saja biar saya Mang Ode sehat, karena kami tahun ini juga bulan-bulan sebelumnya banyak di jalan. Jadi jalan ada masalah langsung telepon. Kalau nggak ke jalan kan saya nggak tahu di situ ada masalah, ada ini kan. Telepon atau Twitter ya? Telepon atau Twitter lah di sela-sela kesibukan. Jadi kuncinya itu aja. Kita ada sistem lapor, warga bisa lapor online dengan foto, dengan tekstual. Dinas-dinas juga sudah punya Twitter, sedang di-upgrade skillnya, saya juga punya pribadi. Jadi nggak ada alasan warga tidak bisa melaporkan langsung. Nah khusus untuk pelanggaran PNS, saya membuka desk wali kota untuk pelanggaran-pelanggaran itu supaya langsung bisa ketemu. Jadi kuncinya di tahun disiplin ini saya dan Mang Odin akan pegang langsung komando ke disiplin. Oke. Apa yang akan dilakukan? Ya. Jadi saya akan konsultasi dengan KPU. KPU itu sudah bikin aturan. Aturannya pertama terkait jumlah, kemudian terkait tempat menempel baliho gitu. Nah kemungkinan minggu depan kita mulai tertibkan. Sama juga kuncinya ikuti aturan. Kalau aturannya diikuti tidak ada masalah. Pada saat mulai melanggar aturan, disitulah kesemrawutan hadir ya, ketidaktertiban hadir sehingga merepotkan. Maka proses disiplin ini juga harus lahir tidak hanya ke rakyat biasa, ke pemerintah, tapi juga ke calon-calon legislator ya, sehingga kita kampanye dengan bersih, dengan tertib, informasi sampai. Jadi intinya
kita sedang koordinasi ke KPU, aturan dari KPU seperti apa, nanti kita terjemahkan untuk rencana tindakan penertiban baliho spanduk. Sudah mulai beberapa yang terlalu ekstrim. Nah ini kan udah jadi benar-benar sampah visual banget di trotoar, di taman, di ya di mana-mana sampai masuk ke gang-gang lewat stiker itu kan susah dihilangkan gitu. Ini himbauan ke masyarakat seperti ya bukan cuma caleg aja tapi masyarakat juga kan perlu dihimbau bisa nggak menolak gitu kalau ada caleg masang ya apa, jadi gitu. Itu tadi jadi saya akan koordinasikan dengan KPU detail dari aturannya karena nanti ini nggak boleh versi kita ternyata KPU mengizinkan juga nanti ada masalah juga kan. Jadi mungkin minggu depan lah kita ada rencana tindakan. Ya. Tapi diakui juga mengganggu juga tuh. Ya banyak komplain belum masuk banyak banget puluhan masuk ke Twitter saya. Ya. Pak Ferdi hari ini menggunakan rompi merah ini. Betul. Rompi apa? Merah itu rompi semangat menyala. Menyala ya. Heroes berkobar untuk bukan untuk melawan, tapi untuk menegakkan disiplin, menegakkan aturan. Dimulai dari diri sendiri, dari aparat. Ya. Ini kolaborasi yang baik dari TNI, Polri, relawan, Linmas. Kita didukung oleh semua lapisan masyarakat, lembaga, SKPD. Justru euforianya adalah semangat diri sendiri mulai dari aparatur. Oke, yang menjadi tantangan adalah bagaimana semangat itu juga bisa menular ke warga masyarakat Kota Bandung, Pak Ferdi. Saya kira kami optimis, kami semangat. Toh, kritikan, masukan kepada lembaga kita selaku penegak hukum menandakan bahwa mereka ingin ada suatu perubahan yang revolusioner, yang akseleratif, khususnya dalam penegakan disiplin, penegakan aturan. Nah, kami saya yakin optimis. Ya. Oke, kalau kita bicara soal penegakan aturan, ternyata penegakan aturan sendiri tidak bisa hanya dari satu aspek saja atau satu orang saja yang bekerja atau bahkan satu SKPD saja yang bekerja. Bekerja sama dengan SKPD yang lain, seperti apa yang Pak Ferdi sampaikan, bagaimana sinergitas itu bisa terjalin, Pak Ferdi? Kata kuncinya adalah sinergitas, kolaboritas, ya. Bagaimana juga melibatkan peran partisipasi asli masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek penegakan peraturan daerah, tapi berharap sebagai subjek, artinya pelaku. Ya, pelaku untuk menertibkan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, dan mengembangkan kepada di sekitarnya menjadi suatu kebutuhan yang saya katakan tadi, sering kali saya ucapkan. Disiplin, tertib, indah, patuh, taat adalah kebutuhan. Kalau ini sudah melembaga bagi setiap personil, saya yakin prosesnya tidak akan sulit ya. Anggaran tidak usah besar, bisa kita alihkan kepada anggaran-anggaran lain. Dalam konteks penegakan aturan ini, saya kira kata kuncinya tidak hanya bisa penanganan secara parsial saja, tapi melalui peran partisipasi aksi masyarakat. Oke, kalau begitu peran dari masyarakat sendiri yang diharapkan oleh teman-teman di pemerintahan? Tentu saja Pak Satpol PP begitu ya. Pak Ferdi Legaswara sebagai Kepala Satpol PP Kota Bandung, apa yang diharapkan peran serta warga masyarakat yang seperti apa? Apakah hanya mengikuti perdanya saja atau juga ada partisipasi lain yang bisa diikuti? Banyak wujud, banyak gerak, banyak langkah. Tadi saya katakan tadi masyarakat bukan hanya sekedar objek, tapi juga sekaligus sebagai subjek. Banyak hal yang dilakukan. Misalnya paling tidak diri sendiri itu tidak membuang sampah sembarangan di sungai, apalagi mengajak kepada lingkarannya, suaminya, istrinya, anaknya, atau lingkaran kecil dimulai ditumbuh kembangkan kepada lingkungan yang lebih besar warga. Saya kira kalau itu persoalannya sudah melekat kepada individu-individu, tadi saya katakan, tertib akan menjadi kebutuhan bukan tekanan, ya. Yang akhirnya mindsetnya, goalnya nanti bagaimana di lapangan ini sudah ada perubahan-perubahan nyata, ya. Dimulai 4 titik kan sudah banyak, ya. Banyak perubahan yang saya kira kita mencoba berpikir objektif, perubahan itu sudah banyak. Untuk ditakuti, tapi disegani. Unit adalah unit reaksi cepat garda, di mana Bandung ini kan pada saat jam tertentu macet. Bagaimana menjangkung sebuah persoalan dengan cepat. Seperti ada laporan masyarakat di titik tertentu, ada pemerasan dari teman-teman kita di jalan, ya, yang membuat ketidaknyamanan pengguna jalan. Unit ini, Pak, datang, bisa jadi diselesaikan pada persoalan yang bersangkutan, petugas. Kalau tidak mampu, ada unit induk, mereka kontak kepada unit ini.